saya ke sini itu karena kampus saya, Universitas Samsung Nasional Indonesia itu diundang untuk ikut acara ini, jadi ya kita butuh pameran. Ke acara ini karena memang kita kan untuk tahun perguruan tinggi baru dan kita mencari mahasiswa baru yang kuliah di Universitas Mercubuana, dan karena memang di sini ramai sekali anak sekolah ya, buat yang entah mau lihat-lihat jurusan atau lihat universitas, dan kami menjadi salah satu universitas yang bisa dibilang unggul lah. IIETE ini adalah event pameran pendidikan terbesar di Indonesia ya, diselenggarakan sudah puluhan tahun dan pastinya UI juga sudah puluhan kali mengikuti kegiatan ini. Pameran ini ramai sekali didatangi oleh calon mahasiswa dari berbagai daerah, jadi bukan hanya dari Jakarta aja, tapi juga dari beberapa kota-kota besar di sekitar Jakarta, jadi memang potensial sekali. Karena ini kan event exhibition yang gede banget ya, internasional, itu pasti akan berdampak besar karena banyak masih SMA bingung mau kuliah kemana, mereka kan pasti akan kesini. Terus juga di sini kan gak cuma dari kampus lokal aja, tapi internasional juga ada, perwakilan berapa agent education juga ada, jadi itu sangat-sangat kontribusi sekali ya buat pendidikan industri, karena pendidikan kan ini banyak universitas banget nih. Jadi dari mahasiswa pun bisa milih mau universitas apa, mulai dari jurusannya juga banyak. Jadi bahkan di event ini juga ada beberapa promo yang bisa menarik beberapa mahasiswa agar bisa memilih universitas apa yang ingin dilanjuti. Ya, pastinya dengan acara IIETE ini, semua universitas ataupun juga lembaga-lembaga itu bisa mempromosikan institusi masing-masing, dan nanti dari situ pastinya kita bisa bertukar pikiran nih dengan para pengutip yang hadir, kita bisa memberikan semua informasi. Jadi kalau kami di UI, kami bukan cuma promosiin soal jalur masuk aja, kami juga ingin mengedukasi kepada calon-calon mahasiswa yang datang ke booth kami gitu, tentang prodi ini belajar apa, tentang kehidupan di kampus, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan bayangan nih tentang kehidupan di kampus Universitas Indonesia. Tantangannya mungkin bagaimana menjadi booth yang lebih menarik banyak banyak para siswa di sini. Terus targetnya adalah yaitu buat menaikkan nama kampus kita. Kan jelas kita ada kayak misal seperti untuk masuk di event ini untuk seperti untuk loadingnya, karena itu kan memang kita di sini boothnya ya lumayan besar dan barangnya lumayan banyak. Dan tantangan kedua itu tersendiri dari mahasiswanya juga, karena bisa dibilang tidak semua mahasiswa itu serius untuk mencari universitas apa atau jurusan apa. Jadi ada yang kayaknya hanya untuk main-main saja atau kayaknya untuk ingin tahu aja gitu. Tapi itu nggak apa-apa, kita terima kok. Untuk tantangan dan peluang pastinya gini ya, tantangan kalau sekarang ini kan banyak banget nih universitas-universitas baru yang muncul, ataupun juga universitas-universitas yang bagus dari luar negeri yang membuka cabang di Indonesia, yang pastinya akan menambah kompetisi di Indonesia sendiri. Nah, kalau kami juga nggak mau ketinggalan nih untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa terbaik, ya salah satunya adalah dengan kami mengikuti acara ini. Yang saya harapkan tentunya yang pertama itu kampus UI3 bisa lebih dikenal masyarakat karena kita ini kampus baru. Terus yang kedua, kita juga mau kasih tahu ke orang-orang di sini kalau kampus kita tuh lagi buka S2, S3 tuh full scholarship. Jadi ini tuh kesempatan yang bagus banget buat mereka untuk lanjut sekolah. Terus yang ketiga ya, kita juga tentunya berharap banyak mahasiswa yang akan masuk ke UI3. Untuk event ini yang kita capai, karena aku sendiri dari Mercubuana ya, kita berharap tetap ada banyak mahasiswa baru yang tertarik untuk masuk di Universitas Mercubuana dan bisa meningkatkan nama Universitas Mercubuana itu sendiri. Ya. Pastinya dengan mengikuti kegiatan ini, kami sangat berharap kami bisa menyampaikan semua informasi-informasi terbaru yang mau, khususnya mengenai teknis penerimaan mahasiswa baru di UI. Kami juga bisa bertemu dengan seluruh calon-calon mahasiswa baru kami. Kami bisa sharing semua informasi yang semoga saja bisa berguna untuk semua yang datang ya. Dan pastinya kami bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa terbaik kami.